لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yasirri amri wahlul uqdatam milisani yafkuhu qawli. Amma ba'du. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Masya Allah la quwata illa billah. Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya segala kehendak hanyalah kehendak Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Insyaallah kalimat-kalimat zikrullah ini senantiasa mengingatkan kita sebagai manusia bahwa sesungguhnya kebutuhan kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang lebih dulu dari segalanya. Allah lah yang paling awal dari segalanya. Allah lah yang menjadi alasan dari segalanya. Apabila Allah sudah menyatakan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, maka seluruh perjalanan hidup kita membutuhkan pertolongan Allah. Hari ini insya Allah ukhti, bun umi, insya Allah duduk di masjid Karanganyar ini insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Maka sehat walafiatnya ini adalah karena pertolongan Allah. Umi dan ukhti, masya Allah, menutup aurat dengan sebaik-baiknya. Maka menutup auratnya umi dan ukhti itu karena pertolongan Allah. Masya Allah, umi ukhti datang kemari, ada yang naik motor, betul. Ada yang naik mobil, betul. Ada yang naik mobil orang alias kendaraan umum, betul. Kesemuanya karena pertolongan Allah. Maka jika hidup ini seluruhnya adalah pertolongan Allah, sebab Allah mengatakan tidak ada daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, kuncinya adalah husnuzan. Husnuzan. Bahwa itu pertolongan Allah. Tapi bagaimana teh, misalnya saya lagi jalan, tiba-tiba na'udzubillah min dzalik keserempet, kemudian saya terluka, saya celaka. Apakah itu pertolongan Allah? Kita mesti husnuzan. Husnuzannya adalah apabila Allah tidak menolong kita, bisa jadi bukan cuma keserempet, tapi ketabrak. Hidup mesti husnuzan. Karena hidup ini seluruhnya pertolongan Allah. Bagaimana kalau kami sedang terkena bencana alam? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada segala sesuatu terjadi kecuali atas kehendak Allah. Maka ketika alam bergejolak, itu atas kehendak Allah. Mengapa Allah menghendaki demikian? Sebab manusia tempatnya lalai. Betul atau betul? Apa itu manusia tempatnya lalai? Contoh sederhananya begini. Kita misalkan setiap hari, kita para ibu lah, para ibu ya, masya Allah. Salah satu tugasnya adalah masuk dapur, betul? Memasak, betul? Ketika kita memasak, menggunakan kompor, betul? Setiap kali kita
menyentuh pegangan kompor itu dan kemudian menyalakannya, la haula wala quwata illa billah, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, apakah kemungkinannya selalu kompor itu dalam keadaan baik atau bisa kompor itu dalam keadaan tidak baik sehingga ketika kita menyalakan dia meledak, bisa atau tidak? Bisa. Maka apabila sampai hari ini keadaan kita masih dalam keadaan yang sebaik-baiknya keadaan, ketika kita menyalakan kompor, kompor itu selalu menyala dengan sebaik-baiknya. Ketika kita selesai memasak, kompor itu bisa kita matikan juga dengan sebaik-baiknya. Artinya kita ada di dalam penjagaan Allah. Tapi sebagai manusia, sebab kita banyak kelalaian, sebab kita banyak larut dengan berbagai macam urusan dunia, sebab kita kadangkala kita merasa bahwa kekuatan itu adalah kekuatan kita, maka hari-hari kita yang tidak pernah lepas dari memasak, yang tidak pernah lepas dari menyalakan kompor, lama-lama kita rasanya biasa-biasa saja. Padahal Allah katakan la quwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Maka ketika kompor itu dia ada dalam keadaan baik, dia tidak menimbulkan percikan api, gasnya tidak menimbulkan kebocoran, artinya semua ada dalam pertolongan Allah. Tapi manusia, kita sebagai manusia, hari-hari kita penuh dengan kelalaian. Lama-lama karena kita merasa biasa masak, udah ngerti kompor kita, ceklek 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 ceklek, kita rasanya kayak biasa-biasa saja. Maka ketika sekali waktu, naudzubillah min dzalik, Allah datangkan misalnya peringatan bagi kita, blup, apinya naik ke atas, nyambar sesuatu, dek, hati kita ngeri, betul? Lalu kita merasa astagfirullahaladzim, minta ampun kita sama Allah. Lalu kita merasa bahwa ya Allah, selama ini dijaga sama Allah, ada ingatan kita ke sana, betul? Maka segala kejadian, kesusahan, musibah, apa-apa yang kita rasa sesuatu yang merupakan ujian berat, itu sesungguhnya juga adalah pertolongan Allah, agar kita kembali lagi betul-betul mengingat Allah dalam keadaan sebenar-benarnya hati mengingat Allah. Urusan kita di Masya Allah tadi naik tangga ke atas Masjid Agung Karanganyar, tangganya begitu tingginya, kita manusia banyak lalai, kita naik tangga, naik turun tangga sebegitu tinggi, kita merasa kaki kita yang kuat, kita merasa kita udah hati-hati, kita merasa kita yang jaga diri, padahal semuanya adalah pertolongan Allah. Rasa itu sering hilang dari hati kita. Oleh karenanya, karena rasa demikian itu seringkali hilang dari hati kita, maka Allah mendatangkan peringatan-peringatan agar hati kita kembali lagi ke tempatnya. Pada surah An-Nahl ayat 78, Allah mengatakan bahwa yang membuat hati itu Allah. Maka hati mesti tunduk kepada Allah. Tapi karena kita manusia ditempatkan oleh Allah di dunia, yang mana dunia ini merupakan ujian, seperti yang dikatakan pada surah Kahfi ayat ke-7, bahwa sesungguhnya dunia adalah perhiasan dan perhiasan itu merupakan ujian bagi kalian agar Allah bisa melihat siapa yang amalannya paling baik. Dunia tempatnya ujian. Suara apa itu? Teman-teman teknis bisa tolong dibantu? Dicek. Lanjut ya? Lanjut. Baik, kita lanjutkan kembali. Jadi insya Allah sekali lagi, segala apapun yang Allah datangkan kepada kita adalah pertolongan. Kita yang mesti melatih diri kita untuk husnuzan. Husnuzan itu berat. Mengapa? Sebab Allah sesuai prasangka hamba-hambanya. Apabila seorang hamba terbiasa menggerakkan pikirannya untuk berbaik sangka kepada Tuhannya, maka Tuhannya akan sesuai prasangka hamba tersebut, dan insya Allah hamba tersebut ada di dalam penjagaan Allah karena prasangkanya yang baik kepada Allah. Pertanyaan saya, setan suka apa enggak? Enggak. Maka husnuzan berat. Kitanya mesti sengaja melatih diri kita untuk husnuzon. Misalkan sudah kita terjatuh di tangga, sudah kaki kita keseleo, atau sudah kaki kita retak, kita yang mesti langsung mengatakan kepada diri kita, alhamdulillah ala kulli hal,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika engkau mengalami sesuatu kejadian dan menurutmu itu buruk, maka katakanlah alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Tapi apabila engkau mengalami sesuatu dan menurutmu itu baik, maka katakanlah alhamdulillahilazi binikmatihi tatimus salihat, segala puji bagi Allah dengan segala nikmatnya, nikmat yang baik kepada kita. Ya, dua-duanya kita mesti memuji Allah. Memuji Allah ini adalah perilaku kita untuk serta-merta berhusnuzon kepada Allah. Barang siapa berhusnuzon kepada Allah, maka dia mendapatkan apa yang sesuai prasangkanya. Mahfum ya ukhti, umi. Setan tidak akan suka. Sehingga ketika kita mengalami sesuatu yang buruk, bunda misalnya terpleset di tangga, kakinya retak, yang akan langsung dibawa oleh setan adalah celaka. Retak kakimu, gak sembuh lagi nanti kakimu, tuh kan jadi gak bisa jalan 3 bulan. Tuhanmu tega banget deh sama kamu. Nanti munculnya di perasaan kita, aduh kok Allah tega sekali saya dibeginikan, kenapa? Itu bisikan setan. Ya, maka kita yang mesti langsung, Nabi katakan langsung ucapkan alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal. Kita menutup dari segala penjuru masukannya setan untuk membuat kita su'zon kepada Allah. Barang siapa membiasakan dirinya husnuzan kepada Allah, dia mendapatkan yang sesuai dengan prasangkanya. Ya. Segala dari Allah adalah baik. Segala dari Allah adalah rejeki. Segala dari Allah adalah pertolongan. Ya. Sebab sangat mungkin kita terpleset di tangga, sangat mungkin runutan sebelumnya adalah akibat kita sedang misalnya tergoda oleh setan yang membuat kita melamun. Sehingga ketika kita mau melangkah keluar, dibawalah pikiran kita kepada lamunan yang lain, sehingga kita tidak fokus kepada langkah kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala kalimat pujian kepada Allah, segala kalimat yang meminta perlindungan kepada Allah, jangan biarkan pikiran buruk kita keburu menguasai kita. Pertanyaan saya kepada Umi, kepada Ukhti. Misalnya, dengan kita mengetahui karakteristik setan, bahwa dia adalah penggoda, bahwa dia berjanji kepada Allah akan memenuhi jahanam dengan pengikut-pengikutnya, yaitu para manusia yang tidak mau beriman kepada Allah. Maka pertanyaan saya, kalau kita sedang mengalami kejadian yang sifatnya musibah, lalu hati kita sedih karena mengalaminya, sedihnya kita itu kalau diukur misalnya, kalau kayak kolam itu anggaplah ukurannya 1 meter. Pertanyaan saya kepada Umi dan Ukhti, kalau kesedihan kita ibaratnya seperti kolam, ukurannya 1 meter, perilakunya setan akan membuat kita tambah naik ke permukaan. Dari 1 meter sedihnya berkurang jadi 50 cm, berkurang lagi sedihnya jadi 0. Atau setan akan menenggelamkan kita sampai 2 meter sampai 3 meter. Yang mana perilaku setan? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Dia akan terus menarik kita semakin tenggelam, makin ngerasa sedih, makin merasa sia-sia, makin ngerasa hidup gak ada artinya. Karena itu perilaku setan. Maka saya seringkali katakan, mari kita ajak diri kita, mari kita yang kuatkan diri kita, iman kita. Mari kita dalam hidup ini mengalami segala sesuatu apapun juga, langsung kita husnuzan, langsung kita katakan alhamdulillah ala kulli hal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Insyaallah baik akhirnya. Ridho kepadamu ya Allah. Hatta hati kita beratnya luar biasa, hatta kejadian yang kita alami susahnya luar biasa, pokoknya jadikan sebagai benteng masuknya setan. Kita aja yang bilang sama Allah, hamba ridho kepadamu ya Allah, hamba ridho terhadap semua yang engkau jadikan ini ya Allah, hamba insyaallah baik-baik saja dengan pertolonganmu ya Allah. Itu sebetulnya kita sedang menghantam mundur setan. Sebab jika tidak, pertama, takdir Allah tidak bisa dirubah. Umi Ukhti ngalami kesusahan, dor kesusahan itu terjadi, apakah itu bisa dirubah? Kan sudah takdir terjadi, betul. Tapi ketika takdir itu terjadi, Allah mau melihat bagaimana amalan kita ketika menghadapi takdirnya Allah. Lalu kemudian kita ingat, amalannya aku mesti husnuzon. Setan tidak akan suka.
Jadi kalau Umi enggak berjuang untuk husnuzon, kalau Ukhti enggak berjuang untuk husnuzon, setan akan terus membawa kita kepada suzon. Bahkan ujungnya kita sampai bisa kepengen bunuh diri, sampai kita enggak kepengen ketemu orang, sampai kita jadi enggak bisa mikir, bengong terus, sampai kita bilang enggak nafsu makan, sampai kita bilang enggak nafsu ibadah, sampai kita bilang enggak nafsu ketemu orang. Dihancurkan kita sama setan. Hidup ini memang perjuangan. Perjuangannya bukan saingan sama manusia. Kalau sama manusia enggak perlu ada saing-saingan, enggak perlu ada iri-irian, enggak perlu ada saling pamer, enggak perlu ada dengki, enggak perlu ada sombong. Kenapa? Karena setiap manusia sudah ditentukan keadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta bunda dengki kepada teman yang punya mobil 5 dan mobil bunda cuma 1. Mau dengkinya sampai kapanpun, kalau kata Allah bunda takdirnya mobilnya 1, enggak bakal nambah jadi 5. Jadi buat apa dengki? Sudah ditentukan sama Allah. Dengan sesama manusia ini, ujiannya dari Allah bukan siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih terkenal. Ujiannya dari Allah siapa yang lebih mampu menjaga ukhuwah dan silaturahim. Karena itu perintah Allah, Ali Imran 103. Ya. Jadi perjuangan dalam hidup ini, pertempurannya adalah dengan syaitan. Bagaimana kita jangan terbawa kepada hawa nafsu? Bagaimana kita jangan terbawa kepada emosi, kepada rasa marah, sakit hati, enggak terima? Ngalami kejadian salah paham dengan teman, ngalami kejadiannya tahun 2017 sampai 2019 belum baikan. Ya. Memang dasar setan ya. Kalau perlu sampai kita mati jangan baikan lagi. Tiap kali dari jauh ngelihat mukanya, aku mah kesel sama dia, buang muka. Gitu ya. Tiap kali dari jauh kita, itu dia datang. Kita menghindar aja, menghindar gitu. Setan maunya gitu, ya. Kadang-kadang kita sampai emosi, ndak tak maafkan dia 7 turunan, biar tahu rasa dia, gitu ya. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Antar sesama manusia, ujiannya dari Allah adalah ukhuwah. Silaturahim, itu ujiannya. Siapa yang berusaha menjaga? Siapa yang berusaha menyambungkan? Ya. Ada seseorang yang memutus, kita berusaha nyambungkan. Udah berusaha nyambungkan, ternyata kita enggak diterima. Maka kita menjaga hati kita supaya ridho. Biasanya kalau kita sudah berusaha menyambungkan silaturahim atau ukhuwah yang terputus, lalu kemudian orang tersebut enggak mau nerima, akhirnya kita jadi marah juga. Udah bagus aku mau mendekati, dia tetap begitu. Nah kan, gagal lagi kita jadinya. Padahal tuh ya bu ya, aku mah selama ini diem aja, dia yang salah paham. Udah bagus aku yang mau mendekati, tapi dianya begitu. Ya sudah, rugi semuanya. Ya, rugi semuanya karena perintahnya sambungkan, sambungkan. Yang tidak mau menyambung, dia dihisap dalam ketidakmauannya menyambungkan lagi silaturahim. Yang berusaha nyambungkan, dia dihisap karena dia berjuang menyambung silaturahim. Yang kita butuh akhirat apa dunia? Akhirat, dunia akan ditinggalkan di belakang. Selesai dunia. Ya. Maka kalau lagi marah, lagi kesel, lagi ada salah paham, lagi merasa disakiti orang, lagi merasa ditipu, lagi merasa dikerjai, lagi merasa didolimi, ingat. Ingat bahwa Allah memperhatikan kita. Allah memperhatikan bagaimana perilaku kita menghadapi takdir Allah itu. Hatta orang lain yang salah sama kita, hatta orang lain yang mendolimi kita, tapi Allah memperhatikan masing-masing kita. Yang dolim, dia sudah ada hisabnya pada Allah, betul? Yang hak dan batil, bisa enggak ditukar-tukar di hadapan Allah? Enggak bisa, betul? Yang hak-hak, yang batil-batil, yang halal dan yang haram, bisa enggak ditukar-tukar di hadapan Allah? Tidak bisa. Jadi sudah, kita serahkan kepada Allah. Kalau sesama manusia, maka kita ujiannya adalah ukhuwah. Ujiannya adalah silaturahim. Teman dengan teman, teman dengan sahabat, suami dengan istri, istri dengan orang tua, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu. Ya, antar ipar, antar keluarga, adik kakak, semuanya ujiannya adalah silaturahim. Kalau hubungan kita masih memiliki hubungan sedarah atau ada nasab yang terikat, itu disebutnya silaturahim. Jika tidak ada hubungan darah atau tidak ada nasab yang terikat, benar-benar teman, benar-benar sahabat, benar-benar kenalan, itu disebutnya ukhuwah. Ya. Perbedaan itu. Kalau silaturahim itu masih ada hubungan nasab. Dia itu sepupu 3 kali dengan saya. Dia itu
kakaknya dengan saudara jauh, saudara sepupu saya menikah, jadi ini ada nasab, ini disebutnya silaturahim. Tapi jika tidak ada kaitan nasabnya, tidak ada ikatan darahnya, itu disebutnya ukhuwah, ya. Insyaallah. Jadi itu ujian antar manusia. Tadi berikutnya, manusia selama di dunia, maka ujiannya, perjuangannya adalah berhadapan dengan syaitan. Karena syaitan sudah jelas janjinya kepada Allah pada surah Al-A'raf ayat 10 sampai ayat 17. Janjinya sudah jelas bahwa syaitan akan menjadikan Bani Adam menjadi tersesat, menjadi hamba yang tidak bersyukur kepada Tuhannya, sehingga mereka menemani syaitan untuk nanti tinggal di neraka. Ini sudah janjinya syaitan, dan dia tidak punya kepentingan apa-apa lagi. Dia enggak punya urusan apa-apa lagi. Jadi dia punya energi yang luar biasa, karena urusannya cuma satu, menjadikan kita sesat. Sementara kita sebagai hamba Allah ditaruh di dunia, urusannya banyak. Maka Allah katakan, la quwata illa billah. Enggak ada pertolongan, enggak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Dan barang siapa yang senantiasa beriman kepada Allah, dia tawakal menyandarkan dirinya kepada Allah, An-Nahl 99, setan tidak ada pengaruhnya bagi dia. Sudah jelas kok janji Allah, ya. Maka sekali lagi, seluruh hidup kita ini isinya pertolongan Allah. Mulai hari ini, apabila ada di antara kita yang hatinya sedang terluka, ayo sembuhkan. Karena luka yang kita rasa di hati kita, yang diakibatkan oleh sebuah kejadian, kejadian itu juga ada dalam pertolongan Allah. Husnuzon. Husnuzon. Ya tapi teh kejadiannya tuh, aduh pokoknya terlalu banget deh teh. Semua pertolongan Allah. Kita diberi kejadian yang begitu membuat hati kita terluka, agar kita belajar mengobati luka sebagai amal ibadah kita kepada Allah. Dan semua amal ibadah Allah katakan pada surat Hud ayat ke-115, wasbir, sabarlah kalian, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan amal ibadah apapun yang kalian lakukan dengan niat kebaikan, tidak akan Allah sia-siakan. Jadi kita disakiti orang, hati kita terluka, amal ibadah kita itu adalah satu, pada bagaimana kita mendoakan kebaikan bagi orang tersebut. Yang kedua, bagaimana kita menyadari hati ini miliknya Allah, aku mesti bersihkan dari luka. Masya Allah, ini amal ibadah. Ini pertolongan dari Allah. Kita diberi peluang untuk jihad. Kadang kita mengalami kejadian yang susahnya luar biasa. Kadang kita didolimi dengan kedoliman yang luar biasa, yang memang hati kita menjadi sakitnya luar biasa. Semakin luar biasanya sakit itu, semakin kita memperjuangkan luka itu untuk sembuh. Masya Allah, mudah-mudahan kita ada dalam kondisi jihad, dalam kondisi berjuang untuk mencapai ridha Allah. Jadi semuanya dari Allah baik, ya. Kita yang mesti senantiasa berhusnuzon. Apa kaitannya dengan tema hari ini, hijrahmu menentukan akhirmu? Sebab segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala ujungnya adalah untuk mengantarkan kita ke syurga. Bukankah Allah banyak berjanji di dalam Al-Quran, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang peduli kepada perintah Allah, orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang sabar. Bukankah Allah sudah banyak berjanji di dalam Al-Quran, mereka semua itu diberi ganjaran syurga. Ganjaran syurga bukan datang dengan tiba-tiba. Ganjaran surga datang lewat proses, betul. Ketika Allah mengatakan orang-orang yang beriman, maka Allah janjikan bagi mereka surga. Maka kata beriman itu perbuatan, kan? Perbuatan, bukan cuma sekedar apa? Menjadi beriman itu perbuatan. Bagaimana mungkin kita disebut menjadi orang beriman? Misalnya, ketika sholat saja bolong-bolong. Atau yang sholatnya sudah rutin, tidak pernah tepat waktu, tidak mau meningkatkan dirinya di hadapan Allah. Kayak tadi, dapat takdir dari Allah, kesusahan, sama Allah suuzon terus. Bagaimana kok sama Tuhan sendiri berprasangka buruk melulu? Bagaimana mau jadi orang beriman? Ya. Lalu misalnya apa? Rezeki sedang ditahan oleh Allah Ta'ala. Lalu kita mengatakan, Allah pelit banget sama saya. Bagaimana kita mau jadi orang beriman? Ya.
Orang-orang beriman, Allah janjikan surga. Maka kata iman itu perbuatan, itu perjuangan, itu proses, ya, yang mesti dilakukan. Kata takwa itu proses yang mesti dilakukan. Iman artinya yakin kepada Allah. Takwa artinya taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tawakal artinya menyerahkan segala keadaan hanya bersandar kepada Allah. Dan orang-orang yang demikian Allah janjikan surga, ya. Maka surga itu diperoleh lewat proses, lewat perjuangan. Proses dan perjuangannya dilakukan di sini nih, tempat kita sekarang ini. Dunia, berapa umur kita hari ini, Umi? 40 teh. Berapa jatah umur kita, Umi? Barangkali jatah kita 60, sisanya 20 tahun lagi. Catatan kita bagaimana di Allah, di malaikat, di malaikatnya Allah? Betulkah catatan kebaikan kita sudah mendominasi daripada catatan keburukan kita? Waktu kita semakin habis. Waktu kita semakin habis, ya. Yeah. Berapa usiamu sekarang? Aku baru 30 teh. Iya, baru 30. Tapi apakah jatahnya sampai 70? Barangkali jatahnya sampai 35. 5 tahun lagi juga selesai. Ya. Sementara dunia inilah penentunya. Perjuangannya di dunia, prosesnya di dunia. Begitu roh dipisahkan dengan jasad, jasad masuk kembali ke dalam tanah, rohnya lanjut ke alam barzah, sudah tidak bisa memperjuangkan apa-apa. Khalas, selesai. Masuk alam barzah sudah masa awal pertanggungjawaban. Dalam kajian kita sering membahas nanti akhirnya dari perjalanan kita, surga atau neraka. Sebelum sampai kepada akhirnya, mari kita kaji apakah kita siap dengan alam barzah. Alam barzah isinya juga adalah hadiah dan siksaan. Bukankah ada siksa kubur? Bukankah Nabi SAW sudah menjelaskan dalam hadisnya ada siksa kubur, ya, dan juga ada tempat yang tenang untuk menunggu ketika kita di alam barzah. Tapi juga ada siksa kubur. Ini belum sampai di akhir, bahkan belum hari penghisaban, sudah ada pendahuluannya. Apabila kita tidak bisa mempertanggungjawabkan apa-apa yang dipertanyakan oleh malaikat Allah ketika kita masuk ke alam kubur, ini ibaratnya kayak kalau bunda-bunda apa? Kalau di Jakarta itu sekarang apa? Masuk tol, di sini juga ya, tolnya pakai kartu kan ya sekarang ya? Semua kan harus punya kartu, karena udah gak ada gerbang yang pakai yang orang gitu ya, jarang ya, pakai kartu. Kalau kartunya gak ada, bisa gak masuk tol itu? Ini alam barzah, kalau gak bisa kita lolos dari pertanyaannya malaikat, nggak bisa kita masuk alam barzah, disisihkan kita. Oh, ini ruh nggak bisa jawab pertanyaanku, berarti waktu di dunia dia nggak berusaha, berarti waktu di dunia dia nggak berjuang, berarti waktu di dunia dia sibuk dengan urusan duniawi, dia nggak sibuk dengan urusan ruhaniah, makanya ruhnya ditanya nggak bisa. Sudah, dihajar saja, dapat hukuman. Anak kita dikasih PR nggak dikerjakan, besoknya suruh kumpulkan, dia bilang nggak ngerjakan. Ada enggak konsekuensinya dari guru? Ada. Ya. Ada. Ada konsekuensinya. Ditambahin lagi, tadinya PR 10 soal jadi 20. Ya. Ada konsekuensinya. Kita masuk alam barzah, bertemu malaikatnya Allah, ada pertanyaan-pertanyaan, ujian yang kita mesti jawab. Enggak bisa, ada konsekuensinya. Hukumannya juga berjenjang di dalam alam kubur. Ini baru alam kubur yang sudah di depan mata kita, Umi, Ukhti. Ya, sudah di depan mata kita. Maka dunia ini tempatnya berjuang. Kalau ngalami kejadian sedih yang bikin sedih, ayo bangkit. Bangkit ini adalah bagian dari menunjukkan iman kita kepada Allah. Jangan biarkan setan membawa kita ke dalam kesedihan yang begitu dalam. Sehingga makan gak nafsu, padahal badan dikasihnya sama Allah. Kok gak mau kita kasih makan dengan alasan gak nafsu? Nanti kalau lagi nafsu, nafsunya berlebihan, ya, nafsunya berlebihan, makan ini, makan itu, segala dibeli, pakaian dibeli, barang numpuk-numpuk di rumah, ya, punya mangkok, sak rupa-rupa mangkok yang dipakai cuma satu set, ya, kalau lagi berlebihan, berlebihan hawa nafsu, kalau lagi sedih, enggak nafsu, kita suka, astagfirullahaladzim, muhasabah kita semuanya, ya, termasuk saya yang menyampaikan, muhasabah kita. Muhasabah, astagfirullahaladzim. Kita butuh sekali pertolongan Allah.
Alam barzah sudah di depan mata kita. Hijrah kita akan menentukan akhir kita bagaimana. Ada dua akhir. Akhir kita di dunia dan akhir kita yang sesungguhnya. Karena dunia tempatnya perjuangan. Dunia tempatnya segala proses tersebut akan harus kita lakukan. Sehingga apabila di dunia kita tidak berproses untuk senantiasa menjadi lebih baik, lebih beriman, lebih bertakwa, apabila di dunia kita tidak berjuang untuk semakin lebih beriman, lebih baik, lebih bertakwa, lebih berakhlak, naudzubillah min dzalik, barangkali akhirnya di dunia su'ul khatimah, bukan husnul khatimah. Ya, setan tidak akan membiarkan kita husnul khatimah. Ingat itu Umi Ukhti. Ingat itu. Umi atau orang tua Umi atau adik Umi atau kakak Umi dikasih sakit, takdir sakit sama Allah. Takdir sakit, Nabi SAW mengatakan, jika Allah memberikan engkau sakit, memberikan engkau kepedihan, memberikan engkau kesusahan, tiada lain karena Allah sedang menghapuskan dosamu. Tapi setan enggak akan mau, enggak akan rela dia bahwa sakitnya kita untuk menghapus dosa. Sehingga dalam sakit kita, kita akan dibikin merasa payah, kita akan dibikin enggak mau sholat, kita akan dibikin zikir aja rasanya berat, kita akan dibikin kepala kita sakit cokot-cokot luar biasa sehingga rasanya enggak apal bacaan-bacaan sholat, supaya ujungnya su'ul khotimah. Maka ada yang sakit yang sedang kita rawat, yang sehat tolong wudhunya orang sakit ini jangan sampai terlepas, tolong sholatnya orang sakit ini jangan sampai terlepas, tolong Qurannya dibunyikan terus, tolong dia diingatkan terus kepada zikirnya, jangan sampai orang sakit yang sedang kita rawat kelolosan kita sehingga akhirnya jadi su'ul khatimah, karena kita gak pernah tahu kapan Allah akan akhirkan dia. Betul? Ya, saya cuma mau memberi gambaran, hidup ini perjuangan. Berjuang lawan setan, enggak usah berjuang saing-saingan antar manusia. Kepingin ini lebih baik dari ini, lebih kaya dari ini, lebih terkenal dari ini, lebih punya, lebih enggak ada. Bentar lagi alam barzah kita masuki. Ya, dengan sesama manusia ingat ukhuwah, silaturahim. Karena Nabi SAW juga mengatakan ini amalan silaturahim bisa menghindarkanmu dari api neraka, kata Nabi. Ya. Jadi sekali lagi sesama kita, mari kita semangat jaga ukhuwah. Tapi tuh teh suka ada perbedaan. Aku dibilangnya ngajinya sama ini ngaji. Sudah biar, itu semua ujian kok. Ujian dari Allah. Ya, ujian dari Allah. Oh, kalau yang ngajinya di sini dengan ngajinya yang di situ, oh ada perbedaan. Yang di situ ngomongin yang sini, kan ujian juga dari Allah. Yang ngomongin diuji, yang diomongin diuji. Diomongin ini kan bisa apa saja. Bisa soal pribadi, bisa soal ngajinya, bisa soal harokahnya, bisa soal keturunan, bisa namanya orang ngomongin, bisa apa saja kan? Itu ujian dari Allah. Jangan terbawa kita dalam ujian yang memecah silaturahim, memecah ukhuwah. Ya tapi kan bukan saya teh, merekanya. Sudah biarkan merekanya ada hisabnya. Kitanya tetap doakan mereka, kitanya tetap berbaik-baik gitu. Kitanya tetap ingin mengharapkan semua ridhonya Allah saja. Ya. Jadi dengan sesama manusia insya Allah ukhuwah, silaturahim, jangan lupakan Allah sudah perintahkan pada Ali Imran 103. Ya. Sesisanya di dunia ini perjuangan menghadapi setan, sebab setan akan selalu mempergunakan hawa nafsu kita. Double sebetulnya, setannya kita mesti hadapi, hawa nafsunya kita mesti kendalikan. Barang siapa berjuang mengendalikan hawa nafsu, setan lebih susah masuknya kepada kita. Apa itu mengendalikan hawa nafsu? Amal-amal ibadah, wabil khusus yang sunnah, jangan ditinggal. Kenapa wabil khusus yang sunnah? Karena kalau sudah ngaji begini semua insya Allah, yang wajib mah bunda-bunda udah nempel di kepala insya Allah gitu ya. Insya Allah sholat lima waktu ya udah nempel di kepala gitu ya. Insya Allah zakat udah nempel di kepala insya Allah. Syahadat insya Allah niatnya udah gak mau ganti sampai kapanpun ya. Alhamdulillah karena sudah Allah giring masuk ke masjid-masjidnya Allah, sudah Allah dudukan di majelis-majelis ilmunya oh Allah ya. Yang wajib-wajib nutup aurat, oh masya Allah sudah bertahan sampai kapanpun. Mudah-mudahan yang wajib-wajib ini niat kita di hadapan Allah sudah kuat insya Allah. Sholat lima waktunya sudah tetap sunnahnya, rawatibnya, qobla ba'danya ya, duhanya, tahajudnya, sholat taubatnya, sholat-sholat sunnahnya, ini semuanya adalah penolong kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Saumnya, aku saum teh Ramadan, saum sunnahnya. Saum sunnahnya, Ramadan itu setahun satu kali. Hawa nafsu kita pakai tiap hari enggak?
Masa saumnya setahun sekali? Hawa nafsunya tiap hari dipakai. Senin Kamis paling tidak. Aduh kok masih berat. Mulai dari Yaumil Bid, 3 hari. Aduh berat juga. Ya masa ngaku umatnya Nabi Muhammad kalau semuanya berat? Kalau semua yang dilakukan Nabi SAW kita katakan berat, terus kita mau gak ngikut beliau ke surga? Kan gitu? Ya. Jadi amalan-amalan sunnah, zikrullah, baca Quran, ya, itu yang mengendalikan hawa nafsu. Dan apabila ini kita lakukan, setan lebih susah masuknya. Tapi bisa gak setan masuk? Bisa. Nabi Adam alaihi salam, bukankah akhirnya makan buah khuldi? Bukankah akhirnya makan buah khuldi? Maka kita jangan percaya diri berlebihan. Jangan apa? Kalau kata orang barat, overconfidence gitu ya. Percaya dirinya jangan berlebihan. Aku mah udah sholat, aku udah ngaji, aku udah puasa, aku mah gak akan deh tergoda yang gitu-gitu. Gak bisa. Nabi Adam alaihi salam makan buah khuldi. Ya. Ayo waspada terus pada godaan setan. Berarti kita sangat mungkin terjatuh lagi dalam dosa dong teh. Sangat mungkin. Nabi Adam alaihi salam, Allah jelaskan pada surat Taha, ayat-ayat 100 sekian. Allah jelaskan bagaimana Nabi Adam alaihi salam akhirnya mengikut kepada bisikan setan. Maka Allah katakan Nabi Adam melanggar apa yang sudah dilarang oleh Tuhannya. Harus apa kalau kita sudah begitu? Maka Nabi Adam alaihi salam mencontohkan harus segera bertobat kepada Allah. Tobat dengan sebenar-benarnya tobat. Sama seperti bicara hijrah. Ketika kita bicara hijrah, jangan sampai kita mengatakan, aduh hijrah ini berat, habisnya gak ada yang mendukung, keluarga gak dukung, teman gak dukung, sahabat gak dukung, hijrahku kok kayaknya sendirian. Innallaha ma'ana, kata Allah. Engkau gak pernah sendirian, selalu ada Allah. Kitanya sih yang suka merasa sendirian. Kitanya yang suka merasa, kalau gak ada yang mendukung, aku jadinya gak bisa deh. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Nuh alaihi salam, Umi Maryam binti Imran, ketika kemudian dia hamil tanpa ada suaminya, tanpa ada laki-laki yang menyentuhnya, masyarakatnya percaya enggak kalau dia enggak berzina? Surah Maryam, Surah Ali Imran, masyarakatnya menuduh. Itu bayangkan bagaimana sendiriannya. Ya memang benar-benar enggak ada yang nyentuh kok, ya. Memang betul-betul gak ada suami, gak ada laki-laki kok yang menyentuhnya. Tapi dikasih hamil sama Allah. Bayangkan susahnya menghadapi keadaan sendirian itu. Tapi apa yang dilakukan Umi Maryam binti Imran? Kembali kepada Allah. Menyerahkan semuanya kepada Allah. Dia tidak sendirian. Malaikat Jibril yang mengingatkan bahwa sesungguhnya apa yang diinginkan oleh Tuhanmu mudah saja terjadi untukmu. Ya, Masya Allah. Jangan pernah merasa sendirian dalam keadaan apapun. Mari selalu khusnuzon. Mari selalu lawan hawa nafsu. Supaya setan itu sulit mencari jalan masuk kepada kita. Kalaupun kita meledak juga, harusnya jangan marah, jangan esmosi gitu ya. Ternyata esmosis juga buat meledak. Maka cepat-cepat bertobat dengan sebaik-baiknya tobat. Allah mengatakan tidak ada dosa yang tidak diampuni. Surah Az-Zumar ayat 53. Tobatnya yang kita mesti giatkan. Maka hari-hari kita sholat tobat jangan ditinggalkan. Istighfar kita jangan lepas. Ya, saum. Puasa sunnah. Ya, untuk mengendalikan hawa nafsu. Supaya setan gak gampang masuk kepada diri kita. Ya, Mi ya. Ukhti. Sebab sekali lagi hijrahmu menentukan akhirmu. Yang saya sebutkan tadi ini semua kan ini perjalanan hijrah. Yang saya katakan bahwa Allah menjanjikan orang beriman, orang bertakwa, orang tawakal, Allah berikan jannah. Orang yang sabar, Allah berikan jannah. Orang yang jihad, Allah berikan jannah. Ini kan semua perbuatan, bukan perkataan. Jihad itu berjuang, maka ada bergulat dalam perjuangan, menjaga niat karena Allah, menjaga syariat Allah. Allah janjikan surga. Semuanya tuh proses, semuanya tuh perjuangan. Ya memang mesti diperjuangkan. Tempat berjuangnya di mana? Di dunia. Setelah itu enggak ada lagi. Maka dunia jangan disia-siakan. Jangan dibiarkan waktu lewat begitu saja. Waktu yang lewat, astagfirullahaladzim, lewat dan gak bakal bisa kembali lagi. Catatannya surat Kaf ayat 17-18 tidak bisa dihapus kecuali Allah ridho mengampuni. Kita di dunia merasa kejadian 10 tahun lalu sudah lewat, betul? Iya. Hisapnya sudah belum? Sudah dihisap belum sama Allah?
Belum. Maka hidup ini jangan gampangan. Jangan, sudah lewat, sudah hisapnya belum. Maka kita masih harus terus minta ampun sama Allah. Masih harus terus melakukan kebaikan-kebaikan untuk menghapus keburukan. Surah Hud ayat 114, segala amalan-amalan baikmu itu menjadi jalan untuk mengobati keburukan-keburukanmu. 10 tahun lalu perilaku kita seperti apa? Hidup saya seperti apa dulu? Maka berjuang melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal salih, ya. Ini menjadi cara kata Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Artinya hidup kita belum selesai. Kejadian 20 tahun, Teteh Khadijah alhamdulillah ya sudah dihijrahkan sama Allah. Yang sebelum saya hijrah, catatan dosanya itu tidak bisa dihapuskan sebelum Allah ridho menghapuskannya. Maka saya mesti minta ampun terus sama Allah. Saya mesti berjuang terus melakukan amal saleh. Karena itulah cara kita memohon agar Allah ridho menghapuskan catatan dosa kita. Catatan itu tidak bisa dihapus. Naudzubillah min dzalik. Apabila catatan itu tidak dihapus dan Allah juga tidak ridho menghapuskannya, naudzubillah min dzalik, bisa ditunggu neraka kita. Ya. Maka sekali lagi dunia ini tempatnya berjuang. Umi ukhti jangan pernah lelah. Takdirnya apapun dari Allah ridho. Takdir paling susah sekalipun ridho. Allah cuma mau menguji bagaimana perilaku kita kepada Allah. Ya. Allah cuma mau menguji itu. Ridho enggak? Sebab barang siapa ridho kepada Allah, Allah ridho kepadanya. Barang siapa mengingat Allah, Allah ingat kepadanya. Ya. Ini semua cuma ujian. Maka sekali lagi hijrahmu menentukan akhirmu. Segala proses yang saya sebutkan tadi di dunia itulah hijrah. Perjalanan untuk selalu menjadi lebih baik di hadapan Allah. Kalau di hadapan Allah, maka tolok ukurnya adalah aturannya Allah. Di hadapan manusia kita bisa jadi sudah baik. Tapi baiknya kita di hadapan manusia, betul enggak sesuai syariat? Betul enggak sesuai ketentuan dari Allah? Itu yang kita mesti kejar. Oleh karenanya saya sering sampaikan dimanapun, thalabul ilmi ini mesti dijaga. Ya, ayo ajak teman-teman kita. Kalau ngajak jangan pakai kesel. Aku tuh ya udah ngajak dia ngaji 4 kali, enggak pernah mau. Diajak ke surga enggak mau, ya udah. Belum tentu kita juga ke surga, ya. Ajak saja terus, ya. Diajak ke masjid gak mau. Kalau nongkrong-nongkrong seneng, biarin aja. Nanti tahu rasa loh di hari akhirat. Gak boleh, ya. Gak boleh sama sekali. Ajak saja terus. Ajak saja terus. Kalau susah sudah diajaknya dan kita merasa, aduh aku takut nanti lama-lama aku jadi kesel kalau ngajak ditolak terus. Doakan saja. Ya Allah, ya mukalibal qulub, ya. Mudah-mudahan sahabatku, temanku itu nanti engkau yang tuntun ke masjid. Sudah doakan, jangan pakai marah-marah, jangan pakai kesel-kesel. Hidup ini terlalu pendek kalau dipakai marah, dipakai kesel, dipakai sakit hati. Tiba-tiba besok pagi, tap, mati kita. Naudzubillah min dzalik. Bisa apa enggak? Bisa. Marah kita semua orang, aku tuh gak suka kelakuannya, masa dia ngomong ini, 2 menit lagi, tap, mati kita. Bisa gak? Bisa ya Umi ya, sayang, sayang hidup ini. Pokoknya begitu dor emosi meluap, a'udzubillahiminasyaitanirrajim, cepat turunkan. Begitu sakit hati, dok menghujam, cepat astagfirullahaladzim, Allah hapuskan sakit hatiku, Allah hapuskan. Takut kita, takut umur kita habis dalam keadaan itu. Ada alam barzah. Ditanya-tanya kita di sana. Astagfirullahaladzim. Ya. Nanti sudah di dunia kita susah masuk alam barzah dihajar. Naudzubillah min dzalik. Ya. Ayo mari kita selamatkan perjalanan kita ini, selamatkan juga perjalanan kawan-kawan kita, selamatkan perjalanan suami anak-anak. Maknanya dakwah kan mengingatkan. Tapi urusan hasilnya kan semua ada di tangan Allah. Maka kita fokus pada mengingatkan. Saya tuh udah teh ya Allah, suami tuh udah saya ingetin, udah saya juga ngasih perlihatkan saya, tapi suami tuh masih aja ini. Sudah, terus saja ingatkan. Terus saja dakwahkan, sampaikan, doakan. Hasilnya terserah Allah. Ya. Kitanya jaga baik-baik diri kita. Tapi aku tuh jadinya kadang-kadang mau ngaji tuh susah, izinnya suami tuh enggak ngerti-ngerti. Sabar. Yang penting jangan kita patah arang dari mengaji. Ya, sabar, bicara, Allah tolong untuk kebaikan, Allah tolong. Insya Allah, sekali lagi Umi Ukhti, karena waktu yang terbatas,
Sebab insya Allah ada dua kegiatan di masjid ini ya, dalam waktu yang berdekatan, sehingga kita saling bertoleransi untuk membuat dua acara bisa berjalan dengan baik. Saya akan sudahi dulu, kita masuk kepada sesi tanya jawab. Sekali lagi, jangan pernah lupa bahwa hijrah kita menentukan akhir kita. Apa yang kita perjuangkan di dunia itu akan menentukan apakah kita meninggalkan dunia ini, kita keluar dari alam dunia dalam keadaan su'ul khatimah atau husnul khatimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang di alam barzah dia mendapatkan kebaikan, sesisa perjalanannya bisa menjadikan kebaikan. Barang siapa di alam barzah dia mendapatkan kesusahan, sesisa perjalanannya dia bisa celaka. Ya. Kita selamatkan alam barzah kita supaya hari kiamat kita selamat. Lah aku kan udah mati duluan teh, gak ngerasakan kiamat. Kata siapa? Kiamat itu untuk seluruh alam dan seluruh makhluk. Ada yang ngalaminya dia masih di dunia, ada yang ngalaminya kita udah di alam barzah. Kiamat untuk semuanya, untuk semuanya. Jadi jangan kira kalau kita diwafatkan lebih dulu dari dunia, aduh aku selamat gak ngerasain kiamat. Kiamat untuk seluruhnya, karena di alam barzah itu juga kehidupan ya, tapi kehidupan alam barzah. Kita ingin kiamat kita juga diselamatkan Allah. Kita ingin sekali agar dunia kita diselamatkan Allah. Kita ingin nanti kelahiran kembali bisa dalam keadaan sebaik-baiknya. Kita ingin perjalanan kita ke padang mahsyar selamat. Amin ya rabbal alamin. Dan kita ingin di padang mahsyar ketika menghadapi pengadilan Allah, kita bisa mendapatkan buku dari sebelah kanan. Kita bisa menjadi golongan kanan. Selamat kita insya Allah, sehingga ketika kita melintas sirat, ya Allah, semoga sirat kita adalah perjalanan ke jannah, bukan cara Allah mencemplungkan kita ke jahanam. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, apa kaitannya sedikit saja dari ujung kalimat saya dengan Palestina. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sesungguhnya tanah Baitul Maqdis itulah bagian dari padang mahsyar. Kalian semua akan dikumpulkan di sana. Maka jangan pernah lupakan tanah ini. Jangan pernah lupakan. Beliau mengatakan Baitul Maqdis adalah mahsyar dan mansyar, tempat awal manusia dilepaskan ke dalam perjalanannya ke alam dunia, dan tempat manusia dikumpulkan kembali setelah perjalanan mereka di alam dunia. Itulah tanah Baitul Maqdis, itulah bumi Palestina. Maka jangan sampai hilang dari iman kita, ingatan kita, doa-doa kita, termasuk perjuangan kita membantu saudara-saudara kita di garis depan dalam menjaga tanah sucinya Allah Ta'ala. Insyaallah mudah-mudahan itu yang saya bisa sampaikan. Semoga sesisa perjalanan kita insyaallah mengantarkan kita sampai dengan pertemuan dengan Allah Ta'ala di surganya Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Dunia kita akhirkan dengan husnul khatimah, dan seluruh rangkaian perjalanan kita kita akhirkan dengan jannah. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbi taqabbal minna wa taqabbal du'a. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya tutup dulu sesi sharingnya dan akan dibuka dengan sesi tanya jawab, minta dibantu oleh panitia. Mungkin karena keterbatasan waktu, dua dulu saja ya, dua saja, silahkan. Gak bisa, mati juga, habis baterainya. Baik, masih ada waktu kurang lebih 7 menit untuk dua pertanyaan. Monggo bunda-bunda yang ingin bertanya, silahkan. Ada pertanyaan? Baik. Satu-satu atau langsung jawab? Ditanya aja dulu. Ada dua pertanyaan. Ada lagi mau menyampaikan pertanyaan? Dari sebelah kanan bunda ada? Oh, mana? Bunda kita yang di depan lebih dulu. Mic-nya ada, bisa dibantu panitia yang enggak pakai kabel. Mic enggak pakai kabelnya mati itu semua. Enggak bisa dikerahkan. Maju ke depan aja, Kak. Minta maaf ya, Uhti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teh saya mau tanya, kiat-kiat apa untuk kita itu tetap beristiqomah dalam berhijrah? Yeah.
Insyaallah. Mungkin hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah kanan ada bunda kita. Kayaknya enggak cukup mic-nya. Wireless-nya belum ada lagi? Bisa? Mungkin bisa berdiri. Ada mic-nya buat beliaunya. Masya Allah, minta maaf ya Umi. Yang mana? Tadi diserahkan ke saya soalnya, maksudnya apa saya tidak ngerti. Ini silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, apabila kita beramal soleh di manapun, kalau kita bersunujuan sama Allah atas ridhonya gitu, apa termasuk gimana Umi? Bahwa kalau kita beramal kebaikan terus kita berharap sama Allah, itu apa termasuk di dalam hati termasuk amalan yang tidak baik gitu? Oh, kita beramal soleh tapi kemudian kita berharap kepada Allah membalas gitu. Kita beramal soleh karena kita mengharapkan sesuatu dari Allah gitu ya Umi ya. Maka pertanyaan Umi, apakah itu jatuhnya jadi amal baik atau jatuhnya jadi amal buruk gitu, karena kita punya harapan dari amalan yang kita lakukan. Baik, minta maaf sekali karena keterbatasan waktu ya, jadi hanya bisa dua pertanyaan. Yang pertama tentang istiqamah, yang kedua tentang beramal salih dengan mengharapkan ganjaran dari Allah. Saya jawab dulu yang kedua. Allah mengatakan faiza farahta fansab wa ila rabbika farghab. Seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti atau macet. Selesai satu amalan baik, dia harus lakukan lagi yang lainnya. Betul? Ini kan artinya seorang muslim enggak boleh macet, enggak boleh stuck, enggak boleh kependek gitu. Dia harus terus bergerak melakukan kebaikan-kebaikan dengan menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Jadi menggantungkan harapan kepada Allah itu perintahnya Allah ya. Pertanyaan beliau, bagaimana kalau kita beramal soleh yang kita harapkan itu ganjaran? Allah mengatakan tadi pada surat Hud ayat 115, bersabarlah sebab Allah tidak pernah menyia-nyiakan hamba-hambanya yang beramal baik. Allah sudah sediakan ganjaran. Berarti Tuhan kitanya juga sudah mengatakan kepada kita bahwa ganjaran itu memang ada. Maka kita jadi berharap ganjaran. Yang menjadi tidak tepat, yang harus kita hindarkan adalah beramal soleh dengan mengharapkan ganjaran yang sesuai dengan keinginan kita. Ini kita mesti hindarkan. Misalnya apa? Maaf, saya menjalankan gini. Di sini ada ukhti-ukhti yang belum nikah alias jomblo gitu ya. Lalu ukhti-ukhti yang belum nikah ini berharap sekali Allah mendatangkan jodoh yang terbaik baginya. Menggantungkan harapan kepada Allah mendatangkan jodoh baginya itu boleh, karena memang jodoh itu miliknya Allah ya. Beramal soleh, aku mau saum, aku puasa, aku tahajud dengan harapan Allah memandang amalanku, maka Allah ridho mendatangkan jodoh padaku, itu boleh. Tapi apabila kemudian baca Quran, sholat, tahajud demi untuk mendapatkan jodoh, dan kita punya target, aku berharap tahun ini dikasih jodoh, tahunnya berlalu, jodohnya belum datang, kemudian kita merasa sholat kita sia-sia, doa kita gak diijabah, baca Quran kita gak diijabah, karena jodohnya gak didatangkan sama Allah, ini gak boleh. Gak boleh ngatur Allah seperti apa maunya kita, gak boleh. Sama Allah mesti ridho. Jadi ketika kita, aku belum punya jodoh, mudah-mudahan Allah datangkan jodohku, boleh, karena memang jodoh semuanya ketentuan dari Allah. Ah, mudah-mudahan Allah ridho mendatangkan jodohku, maka aku akan berjuang untuk beramal saleh. Yang dicari ridhonya Allah. Sebab jika Allah ridho kepadamu, Nabi SAW mengatakan, seluruh isi dunia ini bersatu
untuk mencelakakanmu. Jika Allah tidak takdirkan celaka, tidak ada yang bisa mencelakakanmu. Seluruh dunia ini bersatu untuk memberikan keuntungan bagimu. Tidak ada dalam ridho-Nya Allah memberi untung kepada kita, enggak bisa kamu beruntung. Jadi yang kita cari ridho-Nya Allah. Berharap ridho-Nya Allah mengantarkan apa yang kita harapkan. Tapi apabila kita berharap, aku baca Quran, hatamin Quran supaya jodohku datang. Hatam Qurannya udah sebulan sekali hatam Quran, setahun 12 kali. Udah 12 kali, tahunnya berlalu, jodohnya belum datang. Lalu kita bilang, percuma juga deh ya udah ngatamin Quran, tetap aja Allah gak kasih jodoh. Ini gak boleh, karena kita berharap ganjaran dari Allah seperti apa maunya kita. Padahal hidup ini bukan apa maunya kita. Masya Allah, betul? Masya Allah, apa itu? Kehendak? Allah, bukan kehendak kita. Bunda bisa berkehendak. Hari Kamis depan, tanggal 29 Agustus, Teteh Khadijah mau datang ke Masjid Jami Karanganyar. Aku mau datang ah. Minggu lalu Bunda berkehendak. Ketika hari hanya tiba, kehendak Bunda apa kehendak Allah yang akan terjadi? Kehendak Allah. Kalau pagi tadi, naudzubillah min dalik, kehendaknya Allah Bunda misalnya, naudzubillah min dalik, keserodot di kamar mandi terus kakinya kesleo sehingga gak bisa jalan, gak sanggup naik tangga. Hatta dari minggu lalu Bunda sudah berniat datang, berarti hari ini takdir dari Allah Bunda gak datang ke sini. Gitu ya. Nah kalau Bunda gak datang ke sini, kemudian Bunda bilang, ih percuma juga, dari minggu lalu udah niat baik, pengen ke masjid, pengen ke majelis ilmu, Allah masih kasih, malah kasih saya jatuh, Allah malah bikin kaki saya kesleo. Kan gak boleh kita gitu sama Allah. Karena memang hidup ini maunya Allah, bukan maunya kita. Kita cuma bisa memancangkan niat. Begitu memancangkan niat, Nabi SAW mengatakan, niat baikmu sudah diambil sama Allah, sudah diberi ganjaran. Maka minggu lalu kita berniat ke masjid, ke majelis ilmu, enggak ada sia-sia. Karena sudah diganjar sama Allah niatnya. Lalu seminggu itu kita berusaha tulis di papan tulis, dikasih tanda supaya ingat, sebab kita begitu inginnya datang ke majelis ilmu, itu sudah jadi catatan amal. Begitu hari hanya, kita sudah bangun lebih awal, kita menata waktu, udah minta izin suami, itu semua sudah jadi catatan amal. Ternyata begitu keluar dari kamar mandi, kita kepleset, sehingga gak bisa datang, ridho kita pada Allah, karena itu maunya Allah pada kita. Jadi kita beramal soleh, berharap kepada Allah, berharap ridhonya Allah. Jangan berharap Allah memberikan apa yang kita mau, karena hidup ini maunya Allah kepada kita, bukan maunya kita kepada Allah, ya. Maunya Allah apa kepada kita, itu kita mesti ikuti. Mudah-mudahan jika kita ikuti saja segala alur takdir Allah ini, Allah ridho kepada kita, ujungnya kita selamat sampai di jannah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua tentang istiqamah, ini sebetulnya ada beberapa hal yang kita mesti amalkan untuk keistiqamahan ini. Yang paling pertama, jangan tinggalkan Al-Quran. Istiqamah itu arti kata istiqamah maknanya tegak lurus. Tegak lurus. Bukankah Allah mengirimkan Al-Quran agar hamba-hambanya bisa pindah minazulumati ilan nur, dari gelap menuju cahaya, lalu dari kegelapan menuju cahaya, pindah ke jalan yang lurus yang akan mempertemukan dengan Allah. Surah Ibrahim ayat 1 ayat 2. Allah turunkan Al-Quran untuk memindahkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, agar mereka punya jalan yang lurus yang akan mempertemukan dengan Tuhannya. Maka kalau mau istiqamah, tegak lurus, senantiasa ada di jalan Allah, Al-Quran tidak bisa ditinggal. Karena itu sudah rumusnya dari Allah. Bunda mau masak selat solo, udah ada rumusnya, betul? Bumbunya, takarannya, betul? Nggak diikuti, jadi nggak selat solonya. Tidak jadi, dari Allah rumusnya sudah jelas, Quran. Maka Qurannya tidak boleh ditinggal. Dari mulai belajar membacanya, belajar huruf-hurufnya, merapikan tajwidnya, ikut tahsin, lebih tartil lagi membaca, menggali maknanya, duduk di majelis ilmu untuk dapat hikmahnya, berjuang mengamalkannya dalam sehari-hari, mendengarkan murotalnya, semua harus dilakukan. Kalau yang punya kendaraan masuk mobil Quran, jangan masuk mobil musik. Musik selang-seling aja sekali-kali, karena musik itu dia menghidupkan hawa nafsu. Tapi kalau Quran, dia mengendalikan hawa nafsu. Jadi saya bukan bilang tidak boleh, tapi sekali-sekali gitu. Ya, Qurannya mesti lebih sering. Yang menghidupkan keimanan itu yang kita seringkan.
yang menghidupkan hawa nafsu selang-seling aja. Kalau lebih banyak yang kita dekati yang menghidupkan hawa nafsu, jadi hawa nafsu nanti susah dikendalikan, gitu ya. Jadi insya Allah untuk istiqamah jangan tinggalkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, amal-amalan, amal salih. Umi Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mencintai hamba-hambanya yang terus secara kontinu melakukan amal kebaikan walaupun sedikit, asal jangan ditinggal. Daripada dia melakukan suatu kebaikan besar lalu dia melupakannya. Maka kalau mau diberikan keistiqomahan oleh Allah, kita lakukan kayak gini. Oh, di masjid ini seminggu dua kali ada majelis. Mari kita ikhtiarkan datang seminggu dua kali. Siapapun pengisinya, siapapun yang hadir, kita ikhtiarkan seminggu dua kali, seminggu dua kali. Ini amalan yang sedikit tapi kontinu. Ya, seminggu dua kali hitungannya sedikit dong, karena seminggu kan ada tujuh hari. Seminggu ada tujuh hari, kalau datangnya dua, limanya enggak, berarti lebih banyak apa lebih dikit? Lebih sedikit, berarti amalan yang sedikit tapi kita kontinyukan, insya Allah Allah cinta kepada kita. Baca Quran, saya tuh anak banyak kesibukan ini, tiap hari baca Quran paling dapatnya satu halaman, enggak apa-apa asal jangan ditinggal. Jangan ditinggal, baca, saya bisanya dapatnya satu dua ayat, enggak apa-apa asal jangan ditinggal. Terus tiap hari dua ayat, terus, Allah cinta. Nanti Allah yang tambahkan kemampuannya kepada kita karena kitanya menjaga konsistensi dalam kadar kemampuan kita. Yang ketiga, majelis ilmu tidak boleh ditinggal. Sebab dalam majelis ilmu Allah dudukan para malaikat Allah. Barang siapa yang berkumpul lalu kemudian mengingat Allah, membaca Al-Quran, maka Allah kirimkan malaikat untuk mengirimkan keberkahan kepada mereka. Ya. Kalau keberkahan menaungi kita, kemudian kita berdoa, malaikat mengaminkan, mudah-mudahan ijabah kita dikasih istiqamah oleh Allah. Dan majelis ilmu tempatnya Allah memasukkan hikmah-hikmah pemahaman kepada kita tentang ilmunya Allah. Maka disebut taman-taman surga. Nabi mengatakan taman surga di dunia adalah majelis ilmu. Maka majelis ilmunya jangan ditinggal. Yang keempat, berkumpul dalam jamaah. Contoh sederhana saja karena waktu yang terbatas. Sekarang jamaah ada 300. Naudzubillah min dalik, nanti turun tangga ada satu yang kepleset, aduh mau jatuh. Yang 299 cuma sekedar ngelihat, ih jatuh, terus ditinggal atau berusaha nolong. Itu namanya jamaah, bersama-sama. Ada kekuatan. Maka kalau kita bersama-sama sering kumpul majelis taklim Askadina rutin terus-menerus sama-sama ada di situ misalnya, maka ada satu yang lagi down, lagi jatuh, lagi apa, diuji imannya oleh syaitan, insya Allah yang lain digerakkan Allah untuk menemani, untuk mendampingi. Ya, wal asri inna insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, Allah akan tolong insya Allah. Yang terakhir, doa. Ya, doa, enggak ada cara lain, hanya doa yang bisa merubah takdir, itu kata Nabi. Maka berdoa pakai prioritas, mintalah kepada Allah lebih dulu semua hal yang menyangkut keselamatan kita di akhirat. Minta surga, minta iman, Islam, ihsan, minta akhlak yang baik, minta jalan hijrah, minta dijaga hidayah, minta diberikan inayah, minta dikasih keistiqamahan, minta dibukakan pintu dakwah, pintu sedekah, pintu ibadah, minta yang baik-baik, yang kebaikan kita bagi akhirat. Insyaallah hal-hal ini mudah-mudahan akan mendatangkan ridha Allah untuk memasukkan istiqamah kepada kita. Karena pada akhirnya istiqamah juga adalah pemberian Allah kepada hambanya. Maka tadi yang saya sebutkan adalah ikhtiar kita, bagaikan itu proposal kita kepada Allah untuk meminta keistiqomahan. Gitu kira-kira ya. Wallahu a'lam bishawab, saya harus sudahi dulu majelisnya. Insyaallah kita akan melanjutkan dengan sesi yang lainnya. Dan pada kesempatan kali ini saya juga hadir mewakili yayasan saya, Khadijati Foundation. Secara singkat saja, sambil melihat gambar-gambarnya, bahwa Khadijati Foundation ini sebetulnya adalah yayasan yang baru dibentuk untuk menaungi gerakan-gerakan yang sudah saya lakukan sejak 5 tahun yang lalu. Gerakan-gerakan ini diantaranya seperti pembebasan buta aksara Al-Quran, yang sudah membebaskan sekitar 10.000 lebih buta aksara Al-Quran di seluruh Indonesia, yang bernama Gerakan Amazing Muslimah. Ada gerakan Aku Mengaji, mendirikan rumah-rumah Al-Quran di Indonesia dengan nama-nama Asmaul Husna yang sudah berdiri sampai Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Assalam, Al-Kudus, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz. Ya. Lalu kemudian ada gerakan
berbasis di Amerika Serikat, ikut serta dalam gerakan dakwah Islam di sana, dan kemudian ada gerakan kemanusiaan membantu negeri-negeri muslim yang mungkin tadi di depan sudah dibacakan ya oleh ukhti kita MC, gerakan untuk Indonesia, penanganan-penanganan bencana, gerakan untuk Palestina ya, program-program yang kita lakukan untuk membantu Palestina. Palestina itu petanya seperti ini, sisanya hanya tinggal titik-titik kecil di peta paling ujung, seluruh tanah Palestina sudah menjadi Israel. Yang tersisa hanya titik-titik hijau yang kecil-kecil, itu namanya tepi barat. Lalu titik-titik hijau yang paling pojok itu namanya jalur Gaza. Lalu yang tersisa lagi adalah Masjidil Aqsa, terletak di kota Baitul Maqdis atau kota Yerusalem. Palestina tinggal tersisa secuil-secuil seperti itu, yang secuil-secuil itu pun semuanya sudah diduduki oleh Israel. Jadi sesungguhnya hari ini tanah Palestina sudah berada di dalam kekuasaan Israel. Saudara-saudara kita di titik-titik kecil itu bertahan karena ada amanah Allah Masjidil Aqsa. Karena Baitul Maqdis disebut puluhan kali di dalam Al-Quran, maka mereka bertahan di sana untuk menjaga tanah suci kita. Maka insya Allah kita yang Allah takdirkan berada dalam suasana masih seperti ini, mudah-mudahan kita ingat terus kepada mereka, kita kirimkan terus bantuan kita kepada mereka, kita dukung terus perjuangan mereka, baik saudara-saudara kita yang masih bertahan di Gaza, saudara-saudara kita yang masih bertahan di tepi barat, dan saudara-saudara kita yang masih bertahan di sekeliling Masjidil Aqsa atau kota tua Baitul Maqdis sebagai murabit dan murabitoh, para penjaga Masjidil Aqsa yang hidupnya sehari-hari di titik manapun semuanya susah. Gambaran-gambaran kesusahan kehidupan ini kita bisa lihat secara singkat saja pada presentasi ini, bagaimana mereka sehari-hari dikurung oleh tembok-tembok raksasa, mereka dipenjarakan kampung-kampungnya oleh tembok-tembok raksasa, bagaimana mereka menghadapi pos-pos militer Israel, mau sekolah menghadapi pos militer, ditembaki di sana, dipukuli dan seterusnya, bagaimana mereka dilarang untuk masuk ke Masjidil Aqsa, sehingga yang bisa sehari-hari menjaga Masjidil Aqsa adalah mereka yang tinggal di sekeliling Masjidil Aqsa, yang di Gaza tidak boleh ke Aqsa, yang di tepi barat tidak boleh ke Aqsa, yang di sekitar Aqsa tidak ada yang belum pernah dipenjara, disiksa, bahkan syekh-syekh kita, bahkan para syekh Masjidil Aqsa, semuanya pernah merasakan penjara, semuanya pernah disiksa dan seterusnya. Inilah perjuangan saudara-saudara kita di sana untuk menjaga tanah suci Masjidil Aqsa. Ingat, inilah ujian berat dari Allah di akhir zaman. Karena ini tanah suci yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, bukan manusia yang menentukannya. Maka kita menjadi hamba Allah, barangkali wallahu alam bisawab, di hari pengadilan Allah, apa yang akan Allah pertanyakan kepada kita, kita belum tahu. Jika tanah suci ini Allah pertanyakan kepada kita, semoga harta kita bersaksi bahwa kita pernah ikut dalam perjuangan ini. Semoga doa kita bersaksi bahwa kita tidak lepas mendoakannya. Semoga segala yang kita pernah lakukan di dunia ini, di dalamnya kita pernah terkait dengan perjuangan pembebasan Masjidil Aqsa. Kira-kira seperti itu yang saya bisa sampaikan. Lain-lainnya adalah program-program kami juga, bekerja untuk Suriah, Rohingya, dan lain sebagainya. Semoga hal ini ada manfaatnya. Mari kita terus berjuang melakukan amal salih. Saya tutup dengan surah Al-Furqan, ayat 68, 69, 70, 71. Bahwa sesungguhnya Allah mengatakan, orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, zina, membunuh, menyekutukan Allah, sesungguhnya Allah sudah janjikan neraka bagi mereka dengan siksaan yang membuat mereka terhina di dalam. Kecuali orang-orang yang bertaubat, mereka beriman dan kemudian berjuang melakukan amal salih, maka Allah akan rubah semua keburukannya menjadi kebaikan. Karena sesungguhnya sebenar-benarnya taubat di hadapan Allah adalah mereka yang bertaubat lalu melakukan amal salih. Inilah surat Furqan 68, 69, 70, 71. Semoga kita ada di dalamnya. Wallahu alam bisawab, maaf lahir dan batin. Semoga Allah pertemukan kita lagi, Umi, Ukhti, insyaallah di dunia, jika tidak di surganya Allah Ta'ala. Saling mendoakan. Saya minta didoakan, mudah-mudahan Allah jaga saya dalam jalan hijrah. Minta didoakan untuk seluruh perjuangan yang kita lakukan di dunia ini. Doakan juga, alhamdulillah sedang mendapat rezeki. Saya sudah 7 bulan tidak bisa melakukan safari-safari dakwah. Ini yang pertama kalinya lagi saya datang ke Solo. 7 bulan ini saya tidak safari dakwah keluar daerah, keluar negeri, karena Allah memberi rezeki. Ujian kondisi kesehatan tidak hanya pada saya, tapi kedua orang tua saya juga dalam kondisi kritis sampai hari ini. Minta didoakan ya,
Doakan semoga Allah ridho dengan semua keridhaan kita kepada takdir Allah. Wallahu alam bisawab, maaf lahir dan batin. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Wa atubu ilaih, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.